What's up, coba balik lagi sama gue Obi di game Mobile Legends. Ya, jadi pada video kali ini gue pengen pakai marksman. Marksmannya itu sangat-sangat jarang dipakai ya, bahkan tuh MM ini hampir punah ya. Jadi MM-nya itu adalah si Layla ya. Nanti gue akan pakai Layla di ranked ya. Nanti gue akan main ranked solo. Gimana aja respon dari teman-teman nanti yang di ranked ya? Karena kan Layla, kita pick Layla di ranked tuh sesuatu hal yang mustahil cuy, karena Layla tuh kan jarang banget di pick ya. Oke, pick pertama Gusian, siap. Nih Claude dulu. Ya, Claude diambil. Buset tuh MM. Ya. Udah MM Claude ya kan, bingung lah udah Hanabi pakai Claude. Iya, bingung. Udah di sini kita pakai Claude ya. Claude tuh sebenarnya masih OP, cuy. Asli dia masih OP ini hero. Jadi nanti gue akan kasih tahu untuk build ya. Tapi di sini kita nggak pakai Claude. Kita pakai apa? Ntar kita lihat. Pakai apa ya? Bentar-bentar gue masih mikir dulu. Pakai MM cuma yang jarang dipakai, cok. Layla. Kita pick Layla. Kita lol. pasti dibacotin. Ini kan orang Indonesia semua nih. Udah pasti dibacotin. Ini buat Evan aja ya. Jadi buat Evan aja. Jangan ada yang baper-baper lah. Pokoknya ini cuma buat seru-seruan aja. Daripada bosen ya kan main Mobile Legends, kita buat seru-seruan aja. Daripada kalian nunggu lama, di sini kita langsung cepetin aja. Kita langsung aja ke in game-nya. Let's go. Oke nih, kita udah di in game-nya ya. Kita ambil darah mana ya? Kita ambil jalan mana ya? Kita ambil bawahnya. Oh, bawahnya mau diisi sama Chow. Oke, kita ambil atas aja. Kita ambil atas. Kita pakai sepatu dulu. Kita pakai sepatu apa ya? Sepatu mana? Kayaknya kita pakai sepatu mana ya deh. Karena kan kita udah pasti nggak ambil buff ya. Ini buffnya udah pasti diambil sama si Gosen sama Kagura. Oke, permainannya sangat baik. Oke, di sini lawan kita Harley. Sini lu. Kita nggak takut cuy, kita buktikan kalau Layla tuh masih bisa di pick di ranked ya. So ini marksman yang terlupakan nih kan, yang skinnya paling banyak juga di Mobile Legend. Kalau nggak salah ada 7 cuy skin dari Layla ya. Gue masih nggak ngerti lagi ini dispesialin banget si Layla, sampai 7 loh skinnya loh. Kita ambil ini dulu. Awas tuh gusinnya cuy, mati. Oke, kita dapet. Oh, ada Fanny dia. Lawannya apa sih? Fanny Hayabusa. Oh, OP banget cuy. Ada Fanny Hayabusa. Wah, ini mah wassalam nih gue. Oke, kita sabar dulu. Kita sabar dulu. Ini kok ngegas sih? Sinilah. Ih, sakit banget lo Harley lo, asli Harley sakit banget lo cuy, amit-amit ya gue. sabar ya, sabar kamu ya, sabar. Makan tuh, mundur dulu cuy, ini gusennya mau ngambil kelomang. Kita bantuin dulu. Kita ambil kelomang. Kasih gusinnya jadi kan. Kita manjain dia aja. Di sini kita jadi support aja, oke. Okay? Wah, dapet dong helinya. Astaga, Gusian. Itu nggak diambil, cuy. Nggak kena dia. Oke, kita recall dulu. Item pertama kita jadiin apa ya? Demon Hunter Sword atau apa ya? Soalnya ini ada si dia nih, ada siapa namanya? Hayabusa. Kita bikin ini aja deh, Wind of Nature aja dulu. Kita bikin Wind of Nature dulu ya, buat imunnya cuy. Kalau ada Hayabusa tuh amit-amit ya, jadi biar kita nggak gampang mati juga. Hayabusa kan kalau lagi ngulti kampret juga tuh. Kita bikin Wind of Nature aja ya. Apa sih? Kill masih sepi kok. Tadulah aku di sini dulu ya. Sabar, MM gak bisa apa-apa. Ya ilah, dia nyangkut ke sono. Nyangkut Pak Gatot ke sono. Kurang kiri lah. Sini dulu. Bawa dulu. Sini.
Eh sabar sabar sabar, itu ada Hanabinya, ada Hanabinya cok, ada Hanabinya, sabar sabar sabar. Sabar ada Hanabinya itu. Kita spam skill aja dulu deh. Aduh gak kena lagi, kampret kampret. Dogo flicker juga tuh pak pak. Gak kena itu dogo flicker, anjir anjir. Cakep. Cakep, 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 cakep. Lah, itu Harley nggak mati. Lah, gua kira Harley yang mati, Hayabusanya kok yang mati. Goblok. Gua kira Harley yang mati, Hayabusanya yang mati. Tipis banget loh itu datanya. Sekarang sih ya pada meta yang sekarang nih, cok. Cuma gua nggak tahu ya, meta sekarang tuh apa namanya? Ini banget apa sih namanya, susah banget untuk dipick pakai Layla ya. Jadi jarang banget yang pick pakai Layla sekarang. Hampir nggak pernah malah ya kalau di ranked, apalagi di tier legend atau mythic ke atas ya. Gue masih nggak ngerti sih, emang agak susah sih emang kalau pakai Layla ya. Apalagi kan kalau apa namanya ya ngelag. Apalagi kalau apa namanya MMMM yang sekarang tuh kayak Hanabi, kayak Claude, itu enak-enak banget buat dipakainya. Karena mereka tuh ada skill kaburnya gitu ya, terus ada skill imunnya juga. Beda sama Lalai kan gak ada apa-apanya dia. Gak ada buat skill kabur. Paling skill kabur kita harus pakai flicker, kalau nggak pakai flicker ya wassalam cuk. Assalamualaikum udah. Kalau nggak ada flicker. Makanya mesti bener-bener manfaatin banget nih kalau Layla. Mesti jaga-jaga banget mainnya. Kalau nggak jaga-jaga banget mainnya, ya ilah. Auto kal atau kalah lu, auto mati, auto dead dah pokoknya. Bantuin nih Gusion ini, lagi duel nggak ada ini, dia nggak ada energi. Cakep. Sini. Kita mundur dulu cuy, kita mundur dikit. Ya ilah kagak berasa apa-apa, gue gak ada kritikal. Anjir. Ya enak ditutupin, makasih. Terima kasih. Terima kasih ditutupin. Ini loh. Enak tuh kena Kagura tuh. Cakep, cakep. Cakep Kagura, cakep mainnya. Ini buff Ivani nih, buff Ivani nih. Gue bagilah anjir, jangan seraka cu. Nah. Enak. Oke, akhirnya kita nge-kill juga, cucu. Akhirnya kita nge-kill juga. MM loss. Oke, siap, Pak. Siap. Siap. Sabar ya, gue belum ada life steal sih ini. Gue belum ada life steal sih, baru life steal dari itu doang. Enggak apa-apa lah ya. Kuat kok kita kok. Kuat, cuy. Attack speed kita tuh udah bagus attack speed kita. Woi bantuin cok. Nah. Goblok bisa dicolong dong, nggak ngerti lagi gua. Gak ngerti lagi itu Gusionnya nggak retribution, anjir. Astaga. Dia kan pakai retri loh. Masa nggak di retri sih? Aduh nggak ngerti lagi lah. Terima kasih cok. Capek-capek kita ngelot diambil ya kan, kampret emang tuh Hayabusa. Ini buff Ivani nih, buff Ivani nih. Ya Allah, Gatotnya nggak ngedeketin gua lagi di ulti sama Hayabusa. Dia malah ngejauh, astagfirullah. Pertama bantuin bapak, saya lagi di ulti, malah kabur. Kampret, kalau lu pakai MM juga sih nggak apa-apa. Darah lu kan banyak. Suwe, di lagi ulti ya kan, Hayabusa lagi ulti, Gatotnya minggir ke sini. Ya kena semua ultinya gua, ultinya Haya. Kampret Gatot dah. Ah. Oke nih kita udah hidup lagi. Gas dong. Tadi gua beresin bawah dulu, cuy. Fanny ini sini. Sini Fanny enggak bisa apa-apa, sini. Sini kabur kan lu, kampret nggak bisa apa-apa lu cu. Bantuin cu ini, aduh
sini bantuin. Aduh, tower yang sini jebol lagi. Kita jadi immortal lah ya. Hayabusa itu. Hayabusa nge-push dia sendirian, nggak bisa. Kampret memangnya Hayabusa ini. Ya Allah, Tata dong, nggak ngerti lagi. Tunggu saya, oke. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Sabar ya. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Tinggal dikit banget tuh ya busa darahnya. Sini groke nih, sini. Sini gua enggak tahu. Sini. Aduh, yang ditendang groke lagi. Woi. Jangan sampai kalah, woi. Woi, tipis banget ward gua, woi, tipis banget ward gua. Bersihkan lane dulu. Enggak bener nih. Bersihkan lane dulu. Kalau dia nge-push percuma nih. Ini Fanny nih kok konyol sih. Ngapain sih Fanny-nya? Enggak bisa loh goblok, enggak bisa. Oh, ini Hayabusa ini. Ya Allah. Itu Chow tendang lah, kampret. Ya Allah. Malah skill 2. Gak ngerti lagi gue sama Chow asli dah. Chow malah skill 2. Aduh, sayangku. Sini Chow temenin gua. Sini bantuin gua. Ya Allah, itu Hayabusa enggak mati lagi dong, enggak ngerti lagi gua. Heli ngapain sih, enggak bakal bisa lah. Nafsu banget mau di end sih, enggak bakal bisa, Cuk. Tower belakang tuh kuat. Cuma ini Chow-nya nih nggak bener nih. Kagure juga biasa aja lagi mainnya, dari tadi ngambil buff tau gitu, gue yang ambil buff. Nah, saya buta dulu dah tuh, yang penting matiin. Kampret emang tuh ya busanya. Ini Hanabi nih. Nih. Ya nggak mati lagi tuh. Ayo gas, yuk gas. Sini. An enemy has been slain. Ih, kena lo tembakan gue lo. Tembakan gue kena lo. Gila Lailan. Sini. Gue udah pasti menang. Gue udah pasti menang. Yeah. Gila deh Layla, enak banget loh dipakainya asli. Walaupun noob banget kita ya. Ada ya udah, jadi gitu aja cuy. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Bye.